Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ahmad Safiun, Ketua Aplindo, yang juga merupakan tuan rumah bagi pameran AMT Indonesia, Bapak Insinyur Dadang Asikin, MM, Ketua Umum Gama, Bapak R. Widodo, ST, Master Engineer, Ketua Umum Hapli, para ketua dan pengurus asosiasi yang mendukung acara ini, para peserta pameran dan para pengunjung AMT dan FTI Online. Selamat datang di acara Online Preview International Metal Technology dan Fabrication Technology Indonesia 2021. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari PT Plita Promo Indonesia selaku penyelenggara pameran AMT dan FTI memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua sehingga acara online preview ini dapat terselenggara dengan baik. Pameran AMT dan FTI yang kini beralih ke format hybrid dengan edisi online preview yang akan dimulai pada tanggal 24 dan tanggal 25 Maret 2021 yang akan kemudian dilanjutkan dengan edisi offline pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2021 di JEXPO Kemayoran. Pada edisi online preview ini diharapkan akan memberikan peluang tanpa batas untuk mempertemukan produsen dan konsumen, pemasok dan pelanggan, serta para stakeholder terkait agar tetap dapat saling berbagi informasi produk dan teknologi, memamerkan produk mereka secara virtual, serta bisnis networking secara online. Sebelum mereka dapat mendemonstrasikan secara langsung kepada para pengunjung di pameran fisik pada bulan Oktober 2021. Kami mengundang para pengunjung untuk dapat berinteraksi secara online untuk mengikuti business matchmaking serta menyaksikan acara-acara online seperti seminar dan technical presentation dari para asosiasi dan para peserta pameran. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat menjelajahi AMT dan FTI secara online. Semoga acara kami dapat mendukung perkembangan industri logam dan fabrikasi di Indonesia. Yang terhormat, saya sampaikan kepada PT Plita Promo Internusa selaku organizer internasional metal teknologi dan fabrication teknologi Indonesia, kemudian kepada para ketua asosiasi Gama, khususnya kepada Aplindo dan Himpunan Ahli Pengetoran Logam Indonesia. Bapak, Ibu semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Gama merupakan gabungan industri pengerjaan logam dan mesin Indonesia mengucapkan selamat kepada PT Plita Promo Internusa atas terselenggaranya International Metal Technology dan Fabrication Technology Indonesia online show pada tanggal 24-25 Maret 2021. Juga kami terima kasih atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan webinar yang akan dilaksanakan tanggal 25 Maret 2021 dengan tema seminar meraih peluang bisnis industri permesinan dan logam melalui staying, shifting, dan continuing strategic di tahun 2021. Tentunya dengan mengundang beberapa narasumber yang kompeten untuk memberikan sumbangsih pemikirannya. Apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Plita Promo Internusa di mana atas inisiasinya melaksanakan pameran online yang pertama di Indonesia di masa pasca pandemik ini. Dan kami sangat senang bisa menjadi bagian daripada pameran AMT dan FTI online ini, di mana kita bisa bekerja sama untuk membangkitkan semangat industri logam dan permesinan di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada industri kita, di mana seluruh sektor industri mengalami deakselerasi, bahkan beberapa mengalami stagnasi atau bahkan adanya penurunan dalam kegiatan industrinya. Ini jelas menjadi ancaman sekaligus tantangan
bagi pelaku industri pada umumnya, industri pengerjaan logam dan permesinan pada khususnya, untuk mengupayakan kelangsungan kegiatan bisnisnya dengan melakukan berbagai strategi agar keberlangsungan kegiatan industrinya tetap berjalan. Acara ini diharapkan bisa membuka peluang bagi para industri pengerjaan logam dan mesin Indonesia, khususnya anggota GAMA, dan mitra bisnisnya untuk mencari mitra bersinergi yang cocok untuk bekerja sama dengan para mitra bisnis dan peserta pameran. Tentunya bisa melakukan pertemuan online dan offline yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 di GXpo Kemayoran. Sekali lagi kami ucapkan selamat berpameran dan selamat berkunjung pada IMT dan FTI Online Preview 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Semoga kita semua segera terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini. Amin. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada PT Pelita Promo Intermuseum atas terselenggaranya eksibisi International Metal Technology IMT dan Fabrication Technology Indonesia FTI edisi online pada hari ini, tanggal 24 Maret 2021 dan besok tanggal 25 Maret 2021. Semoga IMT FTI 2021 dapat berlanjut ke edisi offline pada bulan Oktober tahun 2021 mendatang. Saudara-saudara, ada banyak pekerjaan yang telah tertunda sebagai akibat dari mewabahnya virus Corona-19. Saya tekankan sekali lagi, tertunda. Artinya, akan ada saat di mana kita harus bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertunda tadi. Artinya, kita harus melakukan technological improvement. Saudara, kapan itu? Menurut saya, segera. Mengapa? Karena teknologi itu selalu optimis dalam menemukan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi. Ketika kita sedang diam, maka teknologi itu terus berkembang untuk segera dapat diterapkan dalam rangka 3 poin yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ya, lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien. Tentu saja akan selalu ada interaksi antara para pengembang teknologi dengan para penggunanya, baik secara virtual melalui berbagai media komunikasi, khususnya di masa pandemi saat ini, maupun melalui presentasi langsung di berbagai kesempatan. Nah, namun demikian saudara-saudara, eksibisi atau pameran, di mana di situ bertemu para pengembang teknologi, para pengguna, para pemerhati, bahkan hingga para akademisi dan peneliti, akan selalu memiliki nilai lebih dan dinantikan penyelenggaraannya. Disinilah peran penting diselenggarakannya IMT FTI. Event ini mendekatkan antara berbagai masalah teknologi dengan solusinya. Event ini mempertemukan para pengembang teknologi dengan usernya secara langsung untuk menemukan solusi. Saudara-saudara, Himpunan Ahli Pengecoran Logam Indonesia, HAPLI, yang beranggotakan para pelaku industri, supplier, akademisi, dan profesional, juga memiliki komitmen pada pengembangan teknologi khususnya pengecoran logam, serta selalu berperan aktif dalam mencari solusi teknologi pengecoran logam nasional. Oleh karenanya, HAPLI memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada PT Pelita Promo Intermusa yang menyelenggarakan eksibisi IMT FTI 2021 baik edisi online pada hari ini dan besok serta edisi offline yang diselenggarakan
tanggal 13 sampai 15 Oktober 2021 di Jakarta International Expo Kemayoran. Saudara, mari kita bertemu di sini. Kita lihat, kita diskusikan, dan kita temukan solusi. Tetap sehat, saudara-saudara, dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.